Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum kepada korang yang baru dekat channel ini. Nama aku Iqmal, dan kepada korang yang dalam dekat channel ini, masih korang dekat aku, kan? Okay guys, first of all, aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ini, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment, dan share ke YouTube channel aku. Dan jangan lupa betul-betul kalau cing tong. Sebab kalau korang tulipan, dan kalau cing tu, kalau aku ada upload video baru ini, tu korang akan mudah terlepas. Lepas tu, jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so tapi korang dah dengar belum lagu Pandang-Pandang Iqmal, no? Kalau korang belum dengar lagi, korang boleh dengar dekat YouTube channel Mixology Music. And korang nak tahu tak, korang kena tolong aku. Sebab korang kena tolong aku vote hari-hari dekat carta lagu baru nak up dekat era radio, guys. Macam itu, era FM tu. Macam mana korang nak tolong aku tu, korang boleh tekan link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan link tu, korang vote lagu Pandang-Pandang, okay? Korang kena buat ni setiap hari. Kalau korang nak tolong aku lah, macam itu. Korang kena vote lagu ni setiap hari. And then, esok pun kena vote lagi. Esok pun kena vote lagi. Heh, macam itu. Itu kalau korang nak tolong aku lah. Tapi aku yakin korang kan baik hati, korang masih tolong aku. So korang tekan, nanti vote tu akan bertukar menjadi voted. Kalau vote dah bertukar menjadi voted, itu tandanya dah vote aku untuk hari tu. Okay guys, so macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni kita nak buat reaction lagi. Macam tu, tapi reaction kita macam korang tahu lah, reaction aku ni biasa-biasa je, tak ada yang luar biasa pun. Kalau korang tengok dekat situ-situ je lah reactionnya. So hari ni reaction kita yang dekat TikTok tu. Okay, hari ni reaction kita pasal 5 minutes craft. Kalau korang nak tahu, 5 minutes craft ni dah lama dah ada. Dulu waktu aku mula-mula main Instagram, waktu aku tingkatan 1, tingkatan 2 dah ada dah video ni. Video ni sebenarnya macam ni, dia nak memudahkan kerja orang. Dia nak bagi kita, orang kata, craft yang menarik. Kita boleh buat sendiri dekat rumah, DIY, do it yourself. Tapi lately ni, dia punya do it yourself tu, do it menyusahkan yourself. Sangat-sangat menyusahkan diri sendiri. Aku tak tahu kenapa dia buat benda macam tu, dan dia nak suruh orang buat apa yang dia buat. So tanpa basa-basi juga, kita masuk dalam reaction video. Okay guys, so kita dah masuk dekat, aku tak tahulah TikTok siapa ni, aku main rembat je. Janji kita dapat tengok video bersama-sama je kawan. Macam tu, dia kata, why 5 minute craft needs to be stopped? Kenapa craft ni terpaksa dihentikan? Kenapa dia tak patut pun buat benda ni? Kenapa? Jom kita tengok sama-sama ya. Okay, mula-mula dia celup kaki ya dalam tu. Okay, lepas tu dia tuang parafin. Parafin tu mendatang apa? Macam pernah dengar? Ya. Dulu kan kita belajar kat sekolah parafin. Tapi kita tak tahu parafin tu apa. Okay, so dia dah... Lilin. Okay, munasabahlah sikit. Okay, so dia buat apa ni? Kenapa dia tulis? Kenapa dia tulis kat makanan tu? Faham. Dia nak makan senyap-senyap dalam gelas, tapi dia buat tu macam bentuk buku. Kau faham tak? Cikgu tu macam dia nak makan dalam kedai, tapi dia malu murid tu pandang. Datuk, kenapa kau kena buat macam tu? Makan je lah. Tak perlulah buat tulis-tulis read, matematik, apa benda semua. Dia ingat budak tu B.O.D.O.S. Apa pula? Apa pula dia selit kat hidung tu? Okey. Tampal pula menatang tu. Okey. Apa? Keluarkan. Apa dia buat ni? Apa ni cuba buktikan? Benda tu boleh je beli kat kedai RM2 banyak mai. Tak payah nak buat macam tu, menyusahkan ke diri. Nak kena cetak hidung, nak kena tuang tu, tak payah. Sama juga macam kat Debem ni, dia sama juga sebenarnya. Okey, potong 5. Apa tu? Apa tu? Apa dia cuba buktikan? Apa pula? Okey, tangan dikotor. Apa benda yang dia masukkan tu? Dia celupkan kaki ke? Weh, kau nampak tak tadi? Aku seorang je kenapa ada taik kuku kat situ. Okay, lepas tu. Okay, dia boring. Lepas tu. Okay, ni aku rasa dia nak buat inai. Dia nak buat inai, okay. Faham? Lepas tu. Ini kepala otak dia, bukan ini. Dia nak main handsaw. Okey, faham. Itu nampaklah munasabah, nampak lawa sikit lah. Walaupun nampak BODOH tu. Ni apa pula? Selfie. Apa tu? Oh, dia nak. Okey, aku faham.
Dia suruh kita berfikir sebenarnya video ni. Aku rasa, yes, dia nak tipu cikgu dia. Dia ingat cikgu dia tak belajar agamanya. Dia nak tipu cikgu dia. Kona-kona dia tak bawa handphone lah, macam tu. Okey, ni apa pula? Baju saya koyak. Okey. Apa dia cuba buktikan kat situ? Dia nak jadi Spider Woman ke? So, apa tu? Eyeshadow, eyebrow pencil. Apa benda ni? Dia rendam muka dia pula dalam ni. Lepas tu? Dia tuangkan lagi benda yang keras tu macam lilin. Aku agak dah. Dia ni daripada tadi suka buat lilin. Aku tak tahu kenapa tapi dia addicted dengan lilin ya. Okey, adalah muka lilin macam tu. So ni dia tengah makan popcorn lepas tu. Tengok cerita hantu. Terkejut. Mak terkejut. What? Oh, dia makan popcorn. And then? Dia sikat rambut. Okay. Lepas tu? Apa kaitannya dengan yang popcorn tadi? Aku yang bingung ke apa sekejap? Apa dia buat tu? Okay, dia tengok. Gula-gula kapas. Ini bukan video tadi ke? Kita skip je lah yang ni. Okay, ni apa? Pizza. Okay. Ow, gigi dia. Okay. Dia masuk pizza dalam tu isi air panas. Lepas tu? Serius lah boleh jadi macam tu, Mat? Pizza yang keras, kita isi dalam periuk. Lepas tu kita isi air panas. Boleh jadi pizza yang panas balik. Nanti kita buat eksperimen ni. Korang ingatkan aku dekat komen eh. Okay. Agak-agak lah pun nak isi M&M tu dekat rasuk. Tak bersemut ke, Kak? Okay. Perut dia... Okay, dia buang. Ambil. Oh! Kenapa dia nak sorok-sorok bawa makanan? Kat sekolah dia tak boleh bawa makanan ke? Dia sorok-sorok coklat tu, eh? Kan... Dia nak buat kasut roda. Ya Allah, Kak, susah-susah je Kak beli Kak bata tu. Banyak Kak. Banyak Kak bata tu Kak. Yang roda-roda tu kan ada yang RM60 pun banyak Kak. Tak pun beli kat Decathlon tu pun banyak kasut roda daripada buat macam tu. Ni nampaklah lawa sikit kalau nak pergi malam-malam kan. Okay, so seterusnya. Jangan cakap dia nak buat braces. Ini BODOH. Tapi idea yang menarik. Buat fake braces kan guna getah macam tu bagus. Tapi kau jangan tiru, bahaya. Okey. Kek jatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kenapa? Okey. Ni apa? Roti. Isi mayonis. Dia macam cepat sangat lah weh. Aku tak boleh kecap, Mat. Apa yang dia buat aku tak boleh kecap sebab cepat sangat. Okey. Ni apa? Makanan tak dibenarkan. Dia ingat aku bohong. Dia ingat kita dia ingat kita tak tahu. Itu super ring. Okey, faham. Topi. Daripada tadi aku perasan dia orang ni macam tak boleh bawa makanan pergi sekolah ke. Kesian dia kan. Lapar duduk dalam kelas. Terpaksa menyelinap masuk. Lepas tu menari-nari dia makan. Aku dah kata, kenapa macam tu? Okay. So ini apa pula ni? So sabar. Okay, t-shirt dia sumbat dalam jamban. Dia isi soda dekat dalam tu. Dia isi apa tu? Pewarna? Jangan cakap dia nak buat baju lah dekat dalam jamban. Dekat luar jamban kan boleh buat. Kenapa menyusahkan diri? Kenapa nak jadi macam akak debem? Benda yang senang, disenangkanlah. Kenapa nak stereslah aku manusia. Tapi lawa baju dia. Kalau kau nak pakai ke? Kalau aku memang aku tak pakai lah, Mat. Ya Allah, dia pakai. Baju jamban nama dia. Ni apa pula klip, okey? Oh, ini kreatif. Ini betul kreatif. Daripada yang lain tadi tu macam BODOH. Tak faham dia buat apa.
Budi nak buat kes phone. Apa kau? Ada kau nak pakai benda macam tu? Isi gam. Aku tak boleh tengok ke? Dia buat beruk gigi weh. Faham? Okey ni cabai bani celik sumbat marshmallow, masuk chips dalam tu. Haa. Lepas tu. Kau nampak tak dia macam nak menyelinap nak masuk? Tapi makanan tak boleh bawa. Dia ingat orang tu tak, dia ingat orang tu BODOH ke weh. Kenapa dia orang buat macam ni? Buat benda sia-sia. Lepas tu. Makan. Pula dirty table. Okay, apa dia cuba buat ni? Okay, ni apa pula? Ikat rambut dia dengan belon. Wah. Okay, ni apa? Weh, selipar pun. Ya Allah, weh, ya Allah. Kenapa selipar pun boleh? Diikat rambut. Okay. Weh, tingginya kak. Nak pergi mana tu kak? Tinggi-tinggi tu kak ya. Nak buat apa tu? Nak aduk gentel-gentel ke waktu tidur? Teruk sangat tu kak. Tocangnya. Dah macam KLCC. Ni apa pula ubat gigi? Dia picit ni ubat gigi tu. Membazir. Bengong ni. Lepas tu dia ambil apa? Gami. Dia. Apa pula kau masuk kat situ dek? Apa tu? Kau ni kenapa? Dia memang kebulu ya. Dia memang kebulu tak makan ya. Berapa hari tak makan ya. Kenapa semua konten dia buat semua menyelinap makanan? Kau main suka akak tu ya. Tak gosok gigi pagi-pagi mulut bau neraka. Ini pula apa ni? Jangan cakap jadi kasut. Astaghfirullahalazim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ni sampai sini dulu. Nak buat lama-lama pun makin stres. Sama macam aku buat reaction The Bomb tu. So aku rasa sampai sini dulu video kali ni. Kalau korang nak lagi aku buat reaction macam ni, korang boleh komen dekat bawah guys. So semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, noror, ataupun konten-konten akan datang. So bye-bye.